Assalamualaikum sahabat Mam Action. Dengan Mam Juli kita akan mereview restoran Pawon Gebyok. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and share. Yuk. Memasuki halaman Pawon Gebyok, sebelah kanan kita terdapat dapurnya. Lihat nih sahabat, dapurnya saja terlihat bersih, rapi, tersusun rapi perabotan-perabotannya. Nah, sebelah kiri kita ada musola, meskipun kecil tapi terlihat cantik. Nah, ini dia, cuci tangan dulu sebelum masuk. Memiliki keinginan untuk menikmati menu makanan pedesaan adalah salah satu kerinduan orang kota. Jadi, tak heran mengapa makanan khas desa selalu dicari di mana-mana. Itulah sebabnya menu pedesaan menjadi salah satu menu yang sangat dicari para wisatawan kuliner. Bukan hanya itu saja sahabat, restoran ini juga sangat terkenal dan harganya yang sangat murah meriah. Jadi, Anda tak perlu harus mengeluarkan uang banyak untuk mengisi perut hingga kenyang dengan makanan yang lezat dan khas pedesaan. Selain itu, restoran ini juga memiliki tempat yang sangat keren, yaitu memiliki pemandangan yang sangat indah berupa persawahan. Lihat sahabat, keren kan? Jadi, selain menikmati makanan enak, Anda juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan dari restoran ini. Dan tentunya sangat cocok untuk Anda yang menyukai tempat-tempat spot untuk berfoto. Oh iya sahabat, restoran Pawon Gebyok ini terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Jadi, bagi sahabat yang mungkin akan membawa rombongan keluarga ataupun teman ke tempat ini, sangat rekomendasi. Mulai dari bangunannya, pemandangannya, serta penyajian makanannya, restoran ini benar-benar bisa mengobati kerinduan para orang kota yang ingin merasakan nuansa desa. Jadi merasa seperti sedang di rumah nenek, bukan? Oke sahabat, sampai di sini dulu ya review restoran Pawon Gebyok. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nantikan lagi review-review berikutnya di channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.